Ini adalah quick charger merek Aoki 5 ampere ya. Kita lihat apa yang ada di dalamnya. Apakah trafo dimana dipakai untuk menurunkan tegangan dari 220 ke 5 volt DC atau menggunakan rangkaian regulator IC sederhana. Kita coba. Ini udah kita buka. Ya, kita korbankan aja satu. Di dalamnya ada apa? Tidak terlihat trafo ya kalau dari sini, tapi belum sempurna membukanya. Kita akan buka habis. Ini setelah kita buka bisa dilihat ya bahwa ini menggunakan trafo. Trafo kecil. Ini penurun tegangan dari 220 ke 12 atau 5 volt. Kemudian di sini ada kumparan, coil, dan juga ada MOSFET, kapasitor, dan IC regulator. Untuk merubah menjadi DC tentunya ada dioda di sini. Dan di sini ada kapasitor. Hati-hati kalau membuka benda elektronik dari rangkaian AC langsung ketemu kapasitor ya, ngeri-ngeri sedap. Karena terkadang masih ada aliran listrik kalau itu terkoneksi ke AC, listrik AC ya, bukan air conditioning, itu kadang ada tegangannya, jadi harus di-short dulu seperti ini. Ini bentuk rangkaian di bawahnya ya, quick charger atau fast charging merek Aoki ya. Kita korbankan aja, nanti kita pasang lagi karena kita harus memecah bodi. Seperti biasa, elektronik zaman sekarang jarang, sudah cukup banyak yang membuat housing atau rumahan dari alat elektronik itu tidak bisa dibuka. Agar kalau rusak, kita langsung buang, nggak diperbaiki. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih.